Hari ini Mahkamah Tinggi telah diberitahu sejumlah Rp 2.28 bilion dana milik Wan MDB disalurkan kepada dua ikan pribadi Datuk Seri Najib Tun Razak. Bekas pengarah bukan eksekutif Wan MDB Tan Sri Ismi Ismail berkata, empat transaksi pengaliran uang itu dilakukan bermula 2011 hingga 2014 melibatkan jumlah berlainan. Saksi pendakwaan ke-13 itu menyatakan demikian ketika mengubah pendirian berhubung keterangan awalnya bahwa bekas Perdana Menteri tidak mendapat faedah daripada dana Wan MDB. Pada prosiding pemeriksaan semula hari ini, Ismi diminta oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Datuk Seri Gopal Sriram merujuk empat carta aliran uang Wan MDB yang menunjukkan bahwa jejak keuangan dana itu berakhir dalam dua akun pribadi Najib.